Awal mula kegiatan Odesa itu dimulai pada Januari 2016. Waktu itu kita bermaksud menggiatkan pertanian lewat tanaman kopi, dan di situ juga kita menggiatkan pertanian yang lebih modern, memberikan pendampingan-pendampingan, penyuluhan, dan juga tentang pentingnya model-model baru pertanian. Nah, dari situ kami mulai menyaksikan sisi-sisi kehidupan warga perdesaan di kawasan Bandung Utara, terutama yang Cimenyang ini. Jaraknya hanya sekitar 5 sampai 10 km dari perkotaan Bandung ya. Tapi kehidupannya nampaknya tidak menguntungkan para warga ya. Ada banyak kemiskinan. Ada banyak warga yang tinggal di rumah tidak layak huni yang itu tidak segera dibangun, padahal kondisinya sudah sangat membahayakan bagi penghuninya. Ada juga saluran MCK yang masih dibuang di kali. Kondisi sanitasi atau air tidak mencukupi untuk kebutuhan mendasar sehari-hari, padahal alamnya sangat subur. Banyak pepohonan yang hidup secara baik, bebatuan juga sangat baik, itu artinya kesuburan tanah sangat mendukung untuk kelangsungan kegiatan ekonomi pertanian, mestinya demikian. Tapi nyatanya karena tingkat pendidikan yang sangat rendah, masih banyak sampai sekarang karena usia wajib sekolah SMP itu yang putus sekolah karena alasan jarak. Tidak bisa melanjutkan SMA karena selain jarak yang semakin jauh, lebih dari 10 km, juga alasan biaya. Bahkan masih banyak yang hanya bersekolah sampai tingkat dasar, tidak melanjutkan atau juga putus pada kelas 5 atau 6 SD. Orang tuanya kurang mampu membiayai, itu juga satu faktor, tapi juga ada faktor kultur lain. Karena nyatanya bagi mereka sekolah tinggi-tinggi juga tidak ada gunanya. Bahkan mereka bisa mengatakan itu yang sekolah SMA, bahkan yang kuliah juga hidupnya tidak membaik. Masih banyak sekali anak perempuan yang pada usia 15, 16, atau 17 tahun menikah. Dan anak laki-laki berusia 20, 23 tahun juga menikah. Mereka menikah pada usia dini karena orang tuanya menganggap anak perempuan sebagai beban dan anak laki-laki sebagai aset tenaga kerja. Makanya perempuan cepat-cepat dinikahkan karena itu akan mengurangi biaya hidup orang tuanya. Walaupun pada beberapa tahun kemudian kesengsaraannya juga sama, berbalik lagi. Apalagi terjadi banyak perceraian sehingga mereka kembali ke orang tuanya dengan membawa satu atau dua anak. Nah, sementara lelakinya juga tidak bisa mengembangkan potensi-potensi ekonominya karena pengalaman hidup yang minim, pendidikan yang rendah, dan juga tidak memiliki kemampuan yang adaptif untuk membawa hasil-hasil pertanian ke pasar modern. Kemudian kita juga melihat tentang kultur kebiasaan masyarakat yang hidup tanpa kegotong royongan. Tidak masalah lingkungan, sampah, selokan, air, soal air, rebutan air itu sudah biasa. Ini adalah persoalan yang khusus yang harus diurai satu persatu secara telaten. Kami memasuki satu persatu kampung dan bahkan satu persatu rumah tangga mereka.
ada dua sasaran yang kita urus, yaitu warga yang benar-benar marginal, mengalami keterpurukan, kelompok fakir, kita datangi, dan apa masalahnya. Kadang kami harus beramal sosial secara cepat, karena itu mereka dalam keadaan terbuat. Dan kita data, kakaknya kita minta, saudaranya, tetangganya juga kita kenal, untuk bagaimana agar mereka teratasi secara praktis. Karena tidak semua itu kita bisa dampingi dengan target pemberdayaan. Nah, adapun yang pemberdayaan adalah kita memasuki ke subjek atau para petani yang memiliki satu kemampuan ekonomi, memiliki kemampuan sosial yang baik, dan mereka menjadi tokoh di lingkungan masyarakat sekitar, levelnya RT atau RW itu sudah. Nah, nanti kita dampingi, kita gerakkan dengan beragam kegiatan, bisa itu amal sosial, bisa juga pendampingan tani pekarangan Cimenyan. Nah, kita sudah punya satu lini kegiatan TAPECI, Tani Pekarangan Cimenyan, yang akan menggulirkan program-program terus berantai pembibitan tanaman di pekarangan. Banyak sekali tanah-tanah yang nganggur, banyak sekali petani tidak mengenal model jenis pertanian dan skala efektif, padahal itu sangat mencukupi. Kami sudah punya bukti, hanya dalam waktu sekitar 6-8 bulan dengan kita menggulirkan program tani pekarangan itu, beberapa rumah tangga yang tadinya penghasilannya hanya sekitar 600-800 ribu meningkat menjadi 200-300 ribu. Ini sangat baik untuk memutus mata rantai kemiskinan. Selain program tani pekarangan, kita juga menggerakkan pembibitan di luar bibit kopi, karena tidak semua petani di sini akan menanam kopi ya. Jadi tanaman obat tauci, kita punya grup pertanian satu ini untuk memasok bibit-bibit tanaman obat, karena ini sangat potensial untuk kembangkan di dunia tanahnya, perbukitan, dan susah, tidak bisa semua jadi bisa sawah, tidak semua bisa kopi karena faktor ketinggian dan lain sebagainya. Kita pasok tanaman obat. Nah, tanaman obat ini nanti akan kita usahakan sebagai satu juga untuk kesadaran masyarakat memanfaatkan hasil-hasil tanaman di lingkungan sekitarnya, selebihnya dijual untuk peningkatan ekonomi. Nah, ilmu-ilmu pengetahuan yang kita pasok ke mereka itu ya otodidak, karena tidak semua pengurus yayasan Odesa ini menguasai pertanian, bahkan hampir semua yang terdiri dari kalangan jurnalis, dosen, dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha untuk memasok pengetahuan-pengetahuan yang selaras dengan kebutuhan mereka, yang selaras dengan tahapan-tahapan mereka memahami modernisasi pertanian, dan juga kita kondisikan cara berpikir, cara pandang, cara memahami lingkungan secara benar, sehingga setiap program pertanian tidak akan merusak lingkungan.